أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا <applause> <applause> عليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا جاتنا يا الحق ادخلنا مدخلا سركين واخرجنا مخرجا سركين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا <coughs> الغفور ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان Allahumma ansur ikhwanan al muslimin wal mujahidin fi firistin wa fi kulli makan Ya aziz ya jabbar Allahumma rizukna imaman adilan amma ba'd <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel youtube kesayangan kita yaitu channel iDream TV dalam program keluarga muslim di mana insya Allah kita akan coba kembali menggali apa saja yang kira-kira patut kita lakukan agar kita bisa membangun apa yang disebut dengan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah sehingga pada akhirnya kita bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW baiti jannati ya rumahku seperti surga bagiku Jangan lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uh, Assalamualaikum ayuh nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima shalawat- salam yang dan salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <tuh> dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, berbahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah dimasukkannya kita ke dalam jannah, ya dijauhkan dari siksa api neraka. Uh, dan uh, dipertemukan ya uh, dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah di manapun Anda berada. Di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema yaitu menata hati menerima anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala hal ini penting karena memang eh, anak ya bukanlah sekedar eh, produk eh, organ apa namanya organ reproduksi kita ya karena kita punya produk apa proorgan eh, reproduksi gitu ya Laki-laki dan perempuan lalu kemudian bertemu, ya. Organ reproduksi ini ya, dalam sebuah perkawinan, gitu ya. Lalu kemudian eh, lahirlah anak, eh, sehingga seolah-olah menjadi sebuah eh, kelaziman. Kalau udah nikah, eh, pasti punya anak, gitu ya. Dan anak adalah hasil dari perkawinan, gitu. sehingga kemudian mindset seperti ini lama-lama menggeser menggeser uh, hakikat yang sebenarnya dari keberadaan anak. Nah, ya. karena pada dasarnya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, anak adalah amanah. Ya. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak bukan produk atau hasil dari perkawinan. Nah, ya. Jadi bagi seorang muslim ini yang seharusnya menjadi akidah ya, menjadi uh, akidah menjadi landasan ya. uh, di dalam uh, apa namanya menentukan sikap ya uh, ketika kita uh, menikah ya bahwa uh, ketika terjadi sebuah pernikahan ya tidak otomatis juga ya kemudian kita akan punya anak gitu. Karena pada hakikatnya yang memberikan anak itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini tentu menjadi pondasi ya, bagi ke kita, bagi Anda, kaum muslimin, ya, remaja-remaja, ya, muslim, muslimah, ya, yang memang sedang on the way, ya, menuju ke jenjang pernikahan. Jadi salah satu, apa namanya, dasar, ya, yang harus dimiliki atau pondasi yang harus dimiliki bagi seorang calon ya mempelai muslim atau muslimah adalah keyakinan di dalam hati bahwa anak adalah anugerah dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak bukan sekedar produk dari hasil perkawinan karena adanya ya hubungan seksual ya atau aktivitas seksual gitu atau hanya atau Bukan pula karena ya, kita perempuan misalnya punya ya organ reproduksi yang di dalamnya <coughs> bisa kemudian mengandung ya, yaitu rahim ya, karena faktanya banyak juga yang punya rahim yang sudah menikah, kemudian ternyata tidak dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. <coughs> Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam. Uh, surah uh, Asyura ya surah yang ke <coughs> surah yang ke 42 ini <coughs> di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam uh, ayat yang ke 49 ayat dan ayat yang ke 50 ini sebagai sebuah penegasan yang harus kita pegang menjadi prinsip dasar kita ketika akan menikah ya, baik laki-laki maupun perempuan yaitu anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Syura surah yang ke-42 ayat yang ke-49. A'udzu <tuh -tuh> billahi <tuh> minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabbu liman yasha'u inna sawwa yahubbu liman yasha'u zukura. Milik Allah kerajaan lagi dan bumi. Nah, ini sebuah keyakinan yang sangat mendasar ya bahwa apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah kita milik Allah ya, termasuk juga apa yang nanti lahir dari rahim istri kita juga adalah milik Allah gitu semua yang milik Allah ya ada karena memang Allah Subhanahu Wa Taala ya dia menghendaki apapun yang dia menciptakan apapun yang dia kehendaki ya, kemudian nih, Ya, dia pula ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai yang memiliki langit dan bumi ini begitu kan dia pula yang memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki dan juga memberikan anak laki kepada siapa yang dikehendaki nah, itu kan. jadi ini adalah sebuah penegasan sekaligus penekanan ya yang harus kita sadari Anak itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Adalah anugerah sub Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala Anak lelaki, anak perempuan semuanya adalah amanah dari Allah Anugerah dari Allah <tuh> nah, Yang punya anak perempuan ya, Lalu kemudian berharap punya anak laki-laki ya Harus disadari bahwa anak laki-laki itu yang memberikan Allah Sebaliknya yang punya anak laki-laki itu pengen-pengen punya anak perempuan gitu. Harus sadari bahwa yang memberikan anak perempuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya anak dan pengen punya anak ya, mau laki kayak mau perempuan, harus menyadari bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat yang ke-50 Allah juga menjelaskan au yuzawwijuhum zukura zuk wa inasa. Ya. Atau dia Allah subhanahu Wa ta'ala menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan bahkan yang kembar sekalipun ya sepasang begitu ya jadi ada yang Allah kasih satu ya laki-laki atau perempuan ada juga yang Allah kasih dua sekaligus ya laki-laki dan perempuan <tuh> ya, jadi ada yang punya anak satu laki-laki atau perempuan ya, ada juga yang punya anak bisa dua bahkan ada yang tiga ada yang empat ya Uh, yang saya pernah dengar ada yang kembar sembilan uh, ya. Pernah saya baca artikelnya Sembilan Berdua ya. belas gitu ya Selusin Begitu lahir anak Kembarnya kembar dua belas uh, ya. Rekor itu ya Itu Allah yang menghendaki Allah yang memberikan ya. Allah yang mengamanahkan Bahkan uh, di luar itu Wa akima. Ada juga yang Allah kehendaki ya, Menjadi mandul Nah, ya, artinya tidak bisa punya anak. Innahu alimun qadir. Nah, prinsipnya adalah itu semua ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lagi maha apa? Maha, maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi Apakah Allah memberikan anak laki-laki, anak perempuan kembar atau mandul? Dasarnya, prinsipnya itu semua ya apa namanya berpaksi kepada pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Allah tahu ya kita ini layaknya dikasih anak atau tidak ya, karena pada dasarnya ya Sahabat Aidrim kita uh, menjalani kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat gitu ya, ya kita ini hidup di alam dunia ya, uh, apa namanya dengan tujuan bagaimana nanti nanti di akhirat bahagia semua orang Islam prinsipnya begitu tidak ada orang Islam yang kemudian menghendaki ya, ketika nanti dia mati, kemudian dia ya, sengsara masuk ke dalam neraka. Ya, orang Islam tahu, ya, nanti ada surga dan neraka. Semua orang Islam pasti pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas dasar itu, kemudian ya, ketika berbicara anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tahu, kita ini layak, enggak ya, punya anak. Ya bisa jadi kalau kita punya anak kemudian kita uh, ter, pada terhambat masuk surga ya Allah Subhanahu Wa Taala atau enggak jadi masuk surga nah, sementara kita minta betul kepada Allah supaya kita masuk surga maka kemudian ada ya, dasar pengetahuan Allah itu tentu uh, akhirnya dihambat ya kita punya anak atau bisa jadi ya, kita punya anak karena Allah tahu ya bahwa anak itu kemudian akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya pondasinya, paksinya ya, Pijakannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan berkuasa itu kan. <tuh> dikasih kembar, dikasih enggak. Bahkan yang mandul sekalipun ya harus menyadari bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala ya, belum menghendaki atau mungkin tidak menghendaki kalau sekarang ya katakanlah hanya masih ada peluang, Nabi Kenji, Ya, pikirannya, ya, mungkin Allah belum menghendaki, ya, bukan Allah tidak menghendaki, gitu kan? Ya, ikhtiar jalan terus, gitu kan? Seperti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yahya, misalnya, ya, ya tetap berikhtiar, begitu kan? Dan berdoa agar punya keturunan, walaupun ya, e, secara <coughs> zahir, secara ilmiah, ya, nggak mungkin punya anak, nah, gitu ya, itu prinsipnya. <coughs> Jadi ini sahabat yang terima yang dirahmati Allah harus dipahami bahwa memang pada dasarnya uh, uh, setiap kita ya, harus menerima, uh, harus memahami ya, sebuah fakta dan kenyataan bahwa anak adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemikiran seperti ini penting agar kemudian ya, ketika kita menikah Lalu, kemudian terjadilah apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita, ya, terkait dengan keturunan, misalnya begitu. Maka, kita sudah punya persiapan mental, jadi ada tidak ada anak, tetap kita bisa membangun apa yang disebut dengan keluarga sakinah. Ada tidak ada anak, tetap kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia, karena kadang-kadang ada juga begitu kan yang berpikir kebahagiaan rumah tangga itu ya, sumbernya ada pada anak nah, sehingga ketika menikah lalu kemudian nggak punya anak nggak bisa bahagia gitu kan. nah ini juga satu pemikiran yang salah ya karena pada dasarnya eh, kebahagiaan itu ya, bukan itu sumbernya itu hanya salah satu sumber begitu kan tetapi bukan sumber mutlak, ya eh, adanya kebahagiaan eh, di dalam apa di dalam sebuah rumah tangga karena bahagia itu tempatnya di hati ya, ya. bukan uh, bukan di mata ya bukan di badan gitu ya. ada orang yang punya uh, pakaian bagus ya perhiasan lengkap tapi ya, nggak bahagia ya. padahal badannya penuh dengan <laughs> perhiasan ya kecantikan kebagusan tapi dia tidak merasa bahagia karena memang bahagia itu letaknya di dalam hati ya. Bukan pula di mata gitu kan, ada juga orang yang melihat, ya, matanya melihat dia punya anak, ya, matanya dia melihat punya harta, mata melihat keindahan alam semesta. Gitu. Tapi tetap ada juga yang nggak merasa bahagia. Ya, karena yang bahagia itu bukan di mata, bukan di telinga itu kan, nah, tetapi bahagia itu ada di dalam kalbu kita. <tuh> nah karena itu nah, ya ketika kemudian prinsip ini sudah tertanam di dalam diri kita di dalam hati kita ya baik sebagai seorang suami maupun istri ya terutama bagi mungkin eh, ayah muda ya Mamah muda gitu kan atau pasangan-pasangan eh, muda ketika mereka menikah eh, memasuki gerbang eh, apa namanya rumah tangga gitu kan nah, maka sudah punya persiapan satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun nikah misalnya kan anak tidak kunjung datang tidak kunjung Allah berikan ya tetap steady tetap stabil ya tetap bisa apa namanya merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga karena faktanya ya sahabat hadirin berapa banyak rumah tangga yang pecah itu ya gara-gara persoalan ini persoalan eh, apa namanya tidak adanya anak, ya, tidak adanya keturunan, ya. ada yang kemudian memutuskan ya untuk bercerai berpisah, ya karena berpikir bahwa pasangannya eh, mandul tidak bisa menghasilkan keturunan begitu kan. <tuh> kemudian ada juga ya, eh, ya mencari solusi, ya misalnya mengambil anak angkat begitu ya ada juga kemudian yang solusinya dengan poligami ya gitu ya. Jadi dibuat kesepakatan ya, nikah lagi lalu kemudian harapannya dengan dengan pernikahan yang baru gitu ya bisa punya anak Ya solusi kan macam-macam gitu kan. Tapi seringkali kemudian ya yang punya anak angkat gitu kan bermasalah gitu ya. <tuh> Apalagi kalau kemudian tidak tidak, tidak dibarengi dengan ilmu yang cukup ya, dalam mengangkat anak, berapa banyak orang tua ya, yang mengangkat anak ya, tidak ikut prinsip syariat, di dalam syariat kan ditegaskan ya, anak-anak kandung dengan anak angkat tidak sama, ada aturannya ya, bahwa anak angkat itu dibinkan kepada ya, orang tua kandungnya, ya, artinya dia harus tahu, gitu, ya. kamu itu bukan anak bapak, ya, kamu itu anak angkat bapak anak angkat bunda. Ini harus harus tahu, tapi kan banyak sekarang yang kemudian menutupi fakta itu. Ya, sehingga seolah-olah anak angkat ini adalah anak kandung dia. <tuh> ini kemudian eh, suka timbul persoalan begitu kan. Ya, kalau kata Ustaz Somad berapa banyak ya eh, anak angkat jadi istri angkat. <tuh> Akhirnya kemudian terjadi eh, gonjang-ganjing di dalam rumah tangga nah ini juga menjadi sebuah persoalan berapa banyak juga kemudian ya poligami yang dasarnya awalnya itu dia ya, prinsipnya ingin punya keturunan tapi setelah ada keturunan kemudian jadi gonjang ganjing jadi pecah juga gitu. nah jadi ini yang kemudian kita harus persiapkan jadi disinilah pentingnya kita untuk menata ya kalbu kita untuk menerima kenyataan menerima fakta bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, eh, disinilah pentingnya kita untuk kemudian eh, meluruskan ya niat kita, meluruskan eh, apa yang ada di dalam benak kita untuk eh, kemudian mempersiapkan ya ketika nanti Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita keturunan ya baik laki-laki baik laki-laki dan perempuan maka insya Allah ya kita akan bisa mendidik uh, anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, sebagai anak yang soleh sebagai keturunan yang baik apa yang menjadi kunci utama ya agar hati kita kemudian tertata ya, bisa menerima Anak ini sebagai amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> nah kunci utama yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun uh, keikhlasan di dalam diri kita. Nah, ya. Karena ikhlas ini, ya, sahabat adrim yang dirahmati Allah, dimanapun ada, dimanapun ada berada, ikhlas ini merupakan <tuh> sifat wajib bagi seorang muslim. Nah, itu Jadi kalau kita meletakkan sifat wajib bagi Allah seharusnya sebelum kita jauh berpikir ke sana harus ya kita pikirkan juga itu kan bahwa kita juga punya sifat wajib ya sifat yang harus ada di dalam diri kita <tuh> itu ikhlas ketika kita memiliki hati yang ikhlas <tuh> artinya mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka insya Allah ya keikhlasan ini akan menjadi eh, apa namanya petunjuk ya ke jalan, eh, ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau kita mau melangkah, mau naik ke tangga yang paling atas, maka tangga pertama ya, di dalam menuju kesuksesan, ya berumah tangga atau mendidik anak adalah eh, ada apa rasa sifat ikhlas ya, di dalam diri kita kenapa demikian sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an ya di dalam surah surah Al-Hijr surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman qala rabbi bima aghwaytani la lahum fil ardi wal ajma'in dahulu ya di dalam ayat ini disebutkan bahwa iblis pernah berkata wahai Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka manusia ya, di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblis dulu pernah berjanji akan menyesatkan uh, kita manusia, tapi kemudian ada sebuah clue yang menjadi rahasia besar ya uh, bagi seorang Muslim agar terbebas, ya, agar selamat dari uh, apa namanya? tekad iblis ini adalah illa ibadah kami humul ini kecuali hamba-hambamu yang e, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mukhlis orang-orang yang ikhlas nah, jadi iblis sendiri kemudian mengakui ya, dia tidak akan bisa mengganggu dan menyesatkan mereka yang masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang mukhlis ikhlas nah, kalau berbicara ikhlas ya secara bahasa artinya kita memurnikan segala sesuatu ya memurnikan ketaatan kita karena Allah Subhanahu wa taala menikah karena Allah kemudian ketika kita uh, berniat ya, ingin punya keturunan maka itu juga dilandasi oleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan para rasul keikhlasan ya ini kemudian menjadi kunci ya, bagi mereka di dalam mendidik anak-anak mereka sehingga, kemudian lahirlah generasi-generasi yang soleh, buah dari keikhlasan di dalam menjalankan rumah tangga, di dalam menjalankan bahtera ya, kehidupan uh, bersama suami ataupun istri. Inilah yang kemudian kita harus pahami bersama ya. ketika uh, kita, ya para uh, suami, para istri, lalu kemudian... E, bertekad itu kan ingin mewujudkan keluarga yang bahagia, ya, dengan harapan nanti Allah berikan keturunan, ya, e, yang soleh, keturunan yang baik. Maka e, kunci utama yang harus kita miliki adalah membangun keikhlasan. Jadikan segala sesuatu yang kita lakukan, kita buat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah ketika kita berbicara e, keinginan memiliki anak, ya, atau keturunan, insyaallah, ya, ketika kita. Ya punya sifat ikhlas ini ketika nanti Allah anugerahkan anak, ya, maka anak ini akan menjadi amanah yang bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya kemudian mengantarkan kita kepada Keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi saya bikin ini ya pamit undur subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh